Ya, Eva, saat ini proses otopsi masih berlangsung, belum ada keterangan dari tim dokter. Dan saat ini di area pemakaman ini saya sudah bersama dengan sejumlah pihak yang ini adalah kerabat, lalu kemudian sahabat dan juga rekan dari Naila dan juga Natasha yang hari ini di otopsi. Termasuk juga ada ayahanda, Devi Ato. Kami tadi mencoba begitu ya untuk bisa meminta keterangan dari Devi Ato, tapi saat ini tampaknya masih sangat emosional. Ya, kita selamat siang, Sam Devi. Bisa memberi keterangan sedikit, Sam Devi? Baik. Oke. Apa yang ingin disampaikan begitu karena akhirnya otopsi ini bisa berjalan pada Sabtu ini, Sam Devi? Saya cuma kepingin kejujuran, terbukaan, bahwa anak, keadilan buat anak saya, Natasha dan Naila. Mereka gimana, Mas? Dibantai, Mas. Aduh, diracun itu wajahnya itu hitam-hitam, sini si Tasha itu keluar darah, Mas. Gua enggak kalau lihat, Mas. Si Lala itu keluar busa. Aduh, gak kuat, Mas. Gak lihat, Mas. Oke. Ya. Ya. Badannya ini loh, gak ada injak-injak, gak ada. Cuma ini racunnya sama keluar darah, Mas. Kasihan, Mas. Jangan dibohongi lagi, Mas. Memang ini gas air mata, Mas. Okay. Jangan dibohongi lah.